Sekarang dari dulu sampai sekarang bilang kagak. Itu saya yang bicara untuk hal itu. Saya temannya Tom, saya temannya Teis, saya punya teman-teman sudah ada. Kata ini Tom belum buka mulut, Teis belum buka mulut. Orang-orang yang banyak ini belum tahu saya yang tolak otonomi itu. Yusuf Alomang yang tolak. Sampai sekarang ini saya tidak pegang barang itu. Juga saya masih hidup, bukan saya mati. Selalu orang bilang otonom tidak ada, tidak akan maju, tidak akan berkembang, tidak akan, dan segala itu bicara mereka buat. Tapi saya masih hidup ini. Orang tidak hasil juga barang ini. Jadi mau bikin apa otonom itu? Barang itu Presiden Soeharto dia kirim di Tanah Papua itu Gutur. Yang datang dia kasih sama otonom itu, dia tidak kasih kami otonom. Dia kasih merdeka. Dia bilang Indonesia bilang kami itu Irian Jaya. Saya bilang Bapak Presiden Gutur, saya tidak jajah Indonesia. Itu saya yang bicara, saya masih hidup ini. Saya masih tolak ini. Sampai sekarang saya tidak mau lagi ulang tolak. Saya sekarang harus merdeka bebas. Nasib sendiri harus bebas. Sekarang ini juga saya tolak. Itu yang saya minta. Teman-teman sudah habis, kakak Jusan saya yang bikin sampai kami dua ini masih, dia mati, saya masih hidup. Jadi ini otonom itu binatang apa yang kami bicara. Indonesia tidak kasih jajah kami. Indonesia jajah itu dengan senjata. Dengan mulut senjata yang jajah kami kah? Tanah Papua ini sampai gunung, sampai tanah ini habis. Orang banyak ribuan yang mati habis. Otonom tidak mati. Otonom jalan terus. Sekarang ini juga kami duduk di sini untuk menghilangkan otonom itu harus dipulangkan. Otonom, undang-undang satu itu harus dipulangkan. Penyakit apapun, setan apapun, iblis apapun harus dipulangkan. Kami harus bebas. Kami harus merdeka nasib sendiri. Itu yang saya minta, saya juga lemah. Begitu.